Suasana riang dan penuh keakraban adalah hal biasa yang kutemukan di sekitar teman-teman kuliahku. Perkenalkan, namaku Agil Haryadi Budiana. Itulah nama yang diberikan oleh orang tuaku ketika aku dilahirkan. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Agil. Kini usiaku 18 tahun. Aku terlahir dari dua bersaudara di kota kecil di Jawa Tengah. Tepatnya di kota Klaten. Baiklah, aku akan bercerita tentang sebagian kisah hidupku. Background keluarga saya dua bersaudara, anak kedua dari dua bersaudara, ayah saya namanya Sutomo dan ibu saya Katri. Dia bapak saya sekarang kerja sebagai pedagang bubur ayam di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Awalnya, aku adalah hanya seorang anak yang berasal dari keluarga yang amat sederhana. Sekolahku hanya SMA negeri biasa di kota Klaten. Sewaktu sekolah, aku pun membantu meringankan beban orang tuaku dengan mendapat beasiswa dan bekerja. Selain itu, saya juga mencari pekerjaan sampingan dan dulu saya memilih untuk menjadi seorang guru private bagi siswa SD dan SMP. Memang sih penghasilnya emang tidak seberapa besar, tapi ya lumayan buat menambah uang saku dan sebagainya. Ketika tahun 2007, aku lulus SMA dengan nilai terbaik. Seperti kebanyakan orang, aku pun berniat ingin melanjutkan ke bangku kuliah. Tetapi, aku bukanlah orang yang kaya raya. Ayahku hanya seorang penjual bubur di Jakarta. Walaupun ia hanya penjual bubur, ia orang yang jujur dan amat sayang pada keluarganya. Betapa tidak, ia telah melakoni pekerjaan mulianya itu selama 20 tahun lebih. Dari situlah kami sekeluarga bergantung kepadanya. Ya, terkadang aku merasa sedih ketika membayangkannya. Penghasilannya tak seberapa besar, hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Karena masalah penghasilan, saya sih minim sekali sebetulnya. Ya kadang-kadang ya paling banyak 50 ribu lah, kadang 40. Itu pun ntar masih apa ya, buat bayar kontrak, kotor lah, katakan kotor gitu aja. Seburuk apapun kata orang, ialah pahlawan buatku. Aku bisa berada di Jakarta karena beruntung mendapatkan beasiswa. Bapak jugalah yang menjemput dan mengantarkanku ke Jakarta. Ya. Di tempat inilah aku menuntut ilmu sekarang ini. Sebelum saya diterima Bakri Sekolah itu juga sudah ada. Saya kan juga daftar kayak STT Telkom dan alhamdulillah saya juga diterima di S1 Teknik Telekomunikasi. Kemudian pada saat UM UGM pun saya juga ikut. Itu saya keterima di S1 Teknik Geodesi. Kemudian pada saat SPMB saya ikut. Alhamdulillah. Itu juga beasiswa sebenarnya 1 tahun di S1 Teknik Pertambangan. Dan yang terakhir tuh STIS dan STAN saya juga keterima D3 Akuntansi. Kalau ngomong orang Jawa itu suka biasa atasnya gitu ya, atase itu. Atasnya anak saya kok bisa
Bakris itu yang mewah tempatnya. Tapi kalau diukur kemampuan, kayaknya sih nggak bakalan mungkin. Mimpi kali ya, begitu. Di sekolah ini, aku dididik tidak hanya menuntut ilmu semata, melainkan juga disiapkan untuk menjadi seorang wira swasta. Program beasiswa yang diberikan oleh perusahaan Bakri kepada mahasiswa BSM itu juga bisa mengakibatkan terputusnya sebuah rantai kemiskinan. Pengusaha-pengusaha yang lebih maju itu harus disiapkan. Dalam rangka itu didirikan suatu lembaga pendidikan yang namanya Bakri School of Management. Aku mempunyai harapan kelak ketika lulus, aku dapat mengubah keadaanku. Saya melihat betapa perjuangan bapak saya yang mencari uang untuk menyekolahkan saya. Hujan, panas, kadang-kadang nggak laku dan sebagainya, saya juga merasakan itu. Maka dari itu saya, itu merupakan motivasi buat saya untuk menjadi lebih maju, untuk bisa merubah nasib dia supaya tidak seperti itu selamanya, seperti itu. Jadi itu merupakan pijakan, merupakan salah satu poin utama atau alasan utama yang menyebabkan saya untuk berjuang di sini, untuk berjuang di BSM ini, untuk bisa merubah nasib bapak saya dan ibu saya dan keluarga-keluarga saya. Saya malah bangga, saya bangga banget bisa menjadi anak seorang tukang bubur yang bisa, yang memiliki anak seperti saya yang bisa kuliah. Bisa menyekolahkan meskipun tanpa biaya dia gitu, bisa menyekolahkan. Dan saya bangga saja menjadi anak seorang tukang bubur. Selain bapak, aku pun merasa berhutang pada ibu. Ia rela berkorban demi aku. Jadi dulu kan ibu saya juga punya emas gitu kan. Memang dia udah ini. Tabungan. Besok misalnya Agil mau lanjutin kuliah, tapi emang nggak seperti apa sih seperti itu. Jadi dia ngejual dia emas perhiasan dia gitu. Untuk ongkos saya ke Jakarta dan untuk biaya hidup saya di sini untuk sementara seperti itu. Selain keluarga, aku pun berhutang pada para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kadang-kadang begitu tuh, tapi kadang-kadang ya menangis, tapi menangis senang sih, bukan menangis susah. Senang. Tapi karena mengukur kemampuan saya, kayaknya kalau tidak agil itu tidak pinter, kayaknya kalau saya suruh membiayai gitu ya. Menurut penghasilan saya, kayaknya nggak bakalan bisa masuk ke situ anak saya. Aku pun ingin berterima kasih pada Tuhan yang telah membukakan jalan bagiku.